Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Lotus Passion. Channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Kali ini saya lagi berada di interior Toyota Alnuras tipe G ya. Jadi saya sering itu melihat komentar-komentar yang ada di YouTube maupun di Facebook ya, terkait Toyota Rush, yang dimana ada beberapa pengguna Rush yang merasa terjadi perbedaan ketika eco off atau eco-nya itu di off kan teman-teman semua. Menurut saya sih kalau eco di off kan itu tidak ada ngaruh ya, karena eco itu cuma sebuah indikator. Namun sering itu melihat ketika di eco di off kan itu banyak yang merasa tenaganya itu responsif ya. Nah, di sini saya akan mencoba rasakan apakah benar atau enggak teman-teman semua ya, karena saya belum pernah mencoba sih eco off itu ada ngaruhnya ke tenaga atau enggak. Nah, seperti apa videonya dan seperti apa cara untuk meng-off-kannya, simak terus channel ini. Sebelum mulai menonton, pastikan jangan lupa like, share dan subscribe. Check it out. Halo teman-teman semua, jika kalian ingin berkonsultasi terkait otomotif atau kalian ingin bertanya tentang harga mobil Toyota, silakan chat di bawah ini atau kalian bisa WA di nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, salam otomotif, salam inspection. Teman-teman semua, jadi yang akan saya gunakan ini adalah Toyota Rush tipe G tahun 2018 teman-teman semua. Jadi tipe G itu seperti ini ya. Jadi untuk indikator eco di tipe G itu bukan warna hijau, lambang warna hijau, tapi di sini lambang warna putih teman-teman semua. Jadi seperti ini nih. Saya coba jalankan dulu ya. Kalau indikator eco-nya itu nyala, dia akan ada muncul bar di speedometer seperti ini. Bentar, ini masih belum. Biasanya eco itu ada di atas 20 km per jam loh. Ini kalau barnya penuh berarti kita lagi ekonomis ya. Tapi kalau barnya tidak ada itu berarti kita tidak lagi ekonomis. Untuk pola pengendaraannya loh ya teman-teman ya, bukan apanya. Nah, di sini saya akan coba tenaganya ketika saya off kan ya teman-teman semua. Sebentar, saya akan coba before-nya dulu ya. Ini saya hidupkan tenaganya gimana. Ini saya cek dulu ekonya ada di mana nih ya, di on atau di off ya. Oke teman-teman semua, jadi pastikan posisi di odometer ya seperti ini. Tekan tombol yang bagian sini sebelah kanan sendiri, tekan tahan. Ini eco posisinya on teman-teman semua ya. Ini saya akan coba di posisi on dulu aja. Oke. Oke, tekan tahan lagi. Nah, ini posisi on, kita akan trial di jalanan dulu. Ada bedanya enggak ketika di off kan ya? Oke, saya akan jalan dulu mobilnya. Saya sih mencoba akselerasinya aja ya teman-teman ya, karena nggak bisa panjang-panjang videonya. Oke, kalau di eco on ini tarikannya ya ke Rush itu agak lemot ya memang ya. Oke, tarikannya agak dalam, gasnya juga agak dalam, agak kurang respon. Nah, ini yang mode standarnya ya. Kita akan coba di off kan dulu. Oke, di off kan dulu ya. Untuk ekonya tekan tahan. Eco on, tahan lagi, off sekali, tekan tahan. Nah, nggak ada garisnya tadi teman-teman ya. Sekarang nggak ada garisnya. Tadi ada garisnya teman-teman. Ini saya akan coba. Saya gas lagi, saya gas. Kalau saya rasakan itu sih memang ada sedikit perbedaan lah teman-teman semua. Tarikannya lebih ringan, responsif. Ini saya nggak tahu ya apakah ini memang sugesti saya sendiri atau memang berbeda. Saya soalnya nggak pakai data, harus pakai komputer, laptop untuk menganalisa lewat berapa bahan bakar yang dikeluarkan ya. Tapi untuk eco off ini memang agak sedikit terasa sih. Kalian bisa coba sendiri ya teman-teman ya, di rumah yang punya Toyota Rush silahkan coba sendiri, kalian explore sendiri mobil kalian Toyota Rush.
apakah tenaganya lebih kencang atau lebih ringan ketika eco off ya. Silakan. Jadi saya hanya mencoba memberikan videonya saja, bagaimana cara eco-nya itu di off kan atau di on kan itu caranya seperti apa. Dan kita sharing-sharing kecil ya di sini ya. Untuk kalian yang sudah mencoba, kalian komen di bawah apakah memang berubah rasanya, feel kendaraannya, atau memang tidak berubah teman-teman semua, atau hanya sugesti beberapa orang saja ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang ya. Salam otomotif, salam untuk inspection. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah. Ini saya akan coba untuk on-kan kembali ekonya. Oke, tahan on, key end. Terima kasih.